Eh, tanda tengok 2-3 hari lepas, duk biadab pula Bible dekat sekolah Melayu. Apa kepunca ni tuan-tuan? Kita pun tak pernah duk biadab Al-Quran dekat sekolah-sekolah yang bukan beragama Islam. Sedangkan Islam ni agama persekutuan. Ada tak kita duk pergi ambil Quran? Pi tunggu depan gereja. Mana keluar edak? Pi tunggu depan kuil. Mana keluar edak? Tak ada. Kita orang Islam ni terlalu hormat lakum dinkum waliyadin. Tapi bila mai kat lepa tak apa. Yang ni tak ada masalah. Rahmatan lil alamin. Kita tidak ada masalah. Tunggu nak tunggu anak keturunan kita, keluarga kita, cucu kita Kristian dulu maklum, baru kita nak buka biji mata. Nak tunggu cucu kita ni convert agama dulu kot, baru kita nak buka biji mata. Lah duk kenal dekat cucu orang, lah duk kenal dekat anak-anak orang. Nak kena tunggu jadi dekat anak-anak kita, cucu kita, baru kita nak buka biji mata. Sebab tu kita kena bezakan dah apa yang berkaitan dengan politik, apa yang berkaitan dengan bangsa dan agama. Kena beza dah benda ni. Bukan kita boleh harung sekali. Ah, kerana aku suka dekat ni, aku sokong. Tak. Kamu nak sokong parti, silakan. Tetapi benda yang bercanggah dengan agama, benda yang boleh menggugat kestabilan bangsa. Sebab apa saya duk takut tuan-tuan lah ni. Saya duk tengok lah ni. Api perkauman makin disiram minyak petrol dekat hadap api tu. Kalau tuan-tuan sedap, tuan-tuan tak sedap, saya tak tahu. Saya bimbang. Saya tidak mahu tragedi 13 Mei berlaku pada tahun 2019. Lah ni tuan-tuan cuba tengok yang kata orang-orang Melayu yang betul-betul jaga bangsa. Mula duk bangun dah. Kita sebagai pemimpin kena redahkan benda ni. Saya takut. Saya takut lah ni dekat tangan anak-anak Melayu sudah ada Bible. Yang Bible tu ditukar bahasa kepada bahasa Melayu. Dan kena ingat tuntutan mereka dulu ni tuan-tuan, nak minta kerajaan mengiktiraf di dalam Bible boleh digunakan perkataan perkataan Allah. Ingat lagi tak tuntutan mereka dulu? Tokoh ulama kita almarhum Datuk Dr. Harundin, antara insan yang kuat mempertahankan tak boleh. Tu pun orang kata dia tahu apa Harun Ji ni. Astaghfirullah. Sebab apa? Kita jangan lihat dia punya kesan dia esok. Kita jangan lihat kesan dia lusa. Kita jangan lihat kesan dia minggu depan. Tuan-tuan kena lihat kesan dia 2 minggu, 3 minggu yang akan datang. 2 tahun, 3 tahun yang akan datang. 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Kalau hari ini anak-anak Melayu dah mula pegang Bible, anak-anak Melayu Islam, cucu-cucu kita, hak tak tahu apa, tak tahu apa. Buka Bible, tengok-tengok dalam Bible tu, ada perkataan Allah. Dia mula fikir, dia kata sama Tuhan kita apa Allah, Tuhan dia apa Allah. Tuan-tuan nampak kesannya? Yang ni bukan lagi berkaitan dengan politik, tuan-tuan. Yang ni bukan lagi berkaitan dengan politik. Saya tidak sentuh politik langsung. Saya nak... Ada saya sebut nama pemimpin? Tak ada. Ada saya sebut nama-nama parti politik? Tak ada. Saya cerita bab. Saya bimbang. Saya ada anak, tuan-tuan. Saya ada anak. Saya ada keturunan. Anak saya ialah 2 tahun saya boleh jaga. Kalau saya pejam dia mata 15 tahun lagi, dia waktu tu baru terumbang ambing, umur 17 tahun, tak tahu apa. Tiba-tiba jadi lagu ni, saya tak mau tengok ada di kalangan keturunan saya yang murtad. Na'uzubillahimin. Salih. Saya bercakap benda ni bukan atas kapasiti saya sebagai orang politik, tidak. Cuma saya tak mau tengok ada keturunan tuan-tuan murtad. Ada keturunan ibu-ibu murtad. Saya bimbang. Kita nak selamat keluarga kita. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, Qu anfusakum, jaga diri hangpa.
wa ahlikum, keluarga hampa, daripada bakaran api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kena jaga ni, kena jaga. Benda-benda yang boleh menjerumuskan anak bangsa kita ke arah neraka, kena jaga. Kalau ini pun saya bercakap tuan-tuan anggap salah, kalau nada sebegini pun saya bercakap tuan-tuan kata saya tak reti, terpulang kat tuan-tuan lah. Saya tak mau apa, saya doakan kepada Allah agar keturunan tuan-tuan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.